Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetangga. Hari ini dadakan banget, jadi lumayan ya gua save di video ya. Hari ini roasting 3 pet 5 kilo kali 3. Robusta Jawa Kawi 10 kilo. Habis itu Flores grade 1 ini baru. Ini buat second brand. Satu batch, sorry, jadi Flores satu batch 5 kilo, Jawa Kawi 2 batch 10 kilo. Oke, ini lagi nyalain sih. Jadi seperti ini, Jawa Kawi Green Bean 5 kilo, Flores grade 1, lumayan buat konten. Charge 248 buat panasin mesin. Kalau charge buat roasting gua pakai 220 in.
Kalau medium, oatnya 216 sampai 17 espresso. Kalau robusta 220 sampai 230 medium to dark. Kalau mau dark kata gosong enggak di atas 230. Kalau untuk filter paling 214-an. Cuman temperaturnya kecil, gasnya kecil. Mungkin kalian yang bisa roasting bisa share trik atau pengalamannya atau komen di bawah. Gua kebanyakan kalau roasting buat espresso base. Ya buat yang specialty insya Allah bisa. Cuman kebanyakan kalau sekarang lagi garam ini komersil kayak komisi suan gitu. Yang butuh kopi Arabica, Robusta atau blend bisa langsung komen di bawah. Khusus buat area Sidoarjo ya, kota free ongkir dah, gua kirim sendiri. Asal apa ya, soalnya asal bayar langsung ya, nggak pakai COD ya, takut nggak dibayar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bikin roastingan enak tuh bismillah sama ikhlas. Ikhlas lembut. Bismillahirrahmanirrahim.
Jumat berkah. Bisa komen di bawah buat teman-teman biasanya suka ngopi nggak? Terus ngopinya di mana? Terus kalau ke coffee shop atau tempat ngopi lah ya, itu biasanya apa? Bisa komen di bawah. Sekali lagi buat khususnya Jawa Timur ya, Sidoarjo, Surabaya, Krian, Mojokerto, Kediri, Jombang, Trawas mungkin atau Wonosalam, berkali bingung mau bikin kopi shop, bisnisnya, terus gelas-gelasnya. Cocok banget, langsung komen di bawah. Jadi gue juga gue mesin espresso, grinder, terus aksesoris manual brew, terus sirup roasting juga, cream juga, jasa roasting juga. Jadi one stop solution, mantep gak nih? Komen di bawah dong, biar gak kosong.
kalau yang dulu gua pelajarin sama Dana Garis, stepnya tuh green bean, yellowing, terus habis itu brown, habis itu karamel, habis itu udah floating, habis itu gosong. Jadi kalau goreng kopi itu mau buat filter atau espresso, terus profilnya filter malabu atau espresso, habis itu mau yang sorry mau yang fresh roast atau slow roast. Kalau untuk mesin sih pasti lah ya, beda mesin, beda kualitas. Jadi kopi itu liquid, jadi nggak ada metode yang salah. Semua tuh yang penting tujuannya apa, hasilnya kayak gimana, alatnya seperti apa. Habis itu mau dibawa kemana? Lubur yang bukan. Jadi bebas lah. Ada roaster itu supaya yang sudah keras terus, ada yang light terus, ada yang medium, omni ya. Jadi bisa buat filter, bisa buat espresso, jadi bebas. Blend, ada yang post blend, ada yang apa, banyak kan. Pokoknya kalau butuh kopi langsung komen di bawah. Silakan, monggo. Terima kasih sekali lagi buat yang udah like, komen, subscribe. Terima kasih banget. Udah hampir 500 subscriber. Ya, target 1000. Ya Allah, hampir 1000, 2000, 3000, 4000. Silah, biar makin semangat. Semoga kontennya bermanfaat. Ada edukasinya lah ya, walaupun ngomongnya belepotan gini. Ya semoga lah ya, semangat pokoknya. Salam bertetangga, ngopi untuk semua, tagline-nya. Ini udah inisial, jadi inisial itu kayak track awal gitu. Sebelum first track, jadi inisial, jadi kayak tanda-tanda gitu. Agak berisik ya, cooling fan-nya banyak kali. Sebenarnya sih kalau malam gini nggak direkomendasikan roasting, karena temperaturnya mungkin lembab ya. Apa ya? Tepatnya sih kelembapan.
sih bebas, cuma rekomendasi tetap pagi ke pagi sampai sore lah ya. Kecuali yang ya mungkin nggak perlu lah ya. Kalau nggak sore gini agak susah. Malam sore. Kalau ini targetnya 235 karena request minta 30 masih ini masih 228 jadi kurang bikin lagi ya kayaknya hampir 14 menit mungkin ini sampai 15 menit. Kurang 5 derajat. Ini hasilnya mundur sampai 242. Gua nggak mau tancap lagi takutnya kebakar. Ya karena mungkin terbakar di ruangan ya. Oke. Lihat hasilnya ya. Jadi ini hasilnya. Ini drop di temperatur. Di temperatur 242. Jadi tidak terus. Oke.
paling gitu aja ya, buat tutup next video karena udah durasinya udah panjang banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersahabat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.